Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta Tabula Mpo dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Kebun Mini Tabula Mpo. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tanaman tin saya yang beberapa waktu lalu pernah kita lakukan pencegahan dan perawatan dari tanaman tin agar terhindar dari hama yang menyerang daun tin. Dan setelah kita lakukan antisipasi maupun perawatan, daunnya jadi lebih segar seperti ini. Jadi ketika daun bisa hijau dan tidak ada yang rusak ataupun berkarat seperti pada video sebelumnya, ini tanaman kita buahnya juga lebih lumayan bagus. Dan ini terbukti di beberapa batang ada calon-calon buahnya, dan juga ada buah yang sudah matang seperti ini tanpa mengalami pecah buah. Karena biasanya tanaman tin ketika kurang terawat dengan baik, buahnya akan pecah ketika mendekati buah yang hampir matang. Jadi ketika buah sudah hampir matang biasanya pecah, akan tetapi ketika kita rawat dengan baik, buahnya bisa sempurna seperti ini. Dan mungkin bisa kita perlihatkan untuk tanaman tin ini sebelum kita lakukan perawatan. Jadi ini adalah tampilan ataupun video sebelum tanaman ini kurang terawat. Jadi terdapat daun yang rusak dan juga berkarat akibat dari serangan hama yang menyerang di daun tin kita. Dan ketika sudah kita lakukan perawatan secara lebih intensif, daunnya menjadi hijau seperti ini dan lumayan bagus. Dan karatnya juga sudah berkurang. Jadi daunnya sangat bagus seperti ini. Di sebelah atas juga sama. Walaupun di sini juga masih ada yang diserang oleh hama ataupun serangga yang suka makan daun tin, tapi sudah jauh lebih berkurang dari sebelumnya, sehingga buah-buahnya juga lumayan maksimal. Mungkin itu saja untuk update video dari Tabula Mpo tin kita yang beberapa waktu lalu pernah kita tunjukkan untuk mengantisipasi dan juga mengatasi hama yang menyerang tanaman tin kita, dan juga untuk mengatasi karat daun yang ada di tanaman tin kita. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran ketika tanaman kita terawat seperti ini. Jadi tentu saja kalau tanaman lebih terawat, hasilnya juga akan lebih bagus. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.